Dipulangkan pada Rabu 17 Februari 2021 malam, Ajun Parwira diinformasikan diperiksa sebagai saksi atas kasus narkoba sang istri. Ajun menegaskan bahwa hasil tes urin dirinya adalah negatif sehingga ia bisa langsung diizinkan untuk pulang setelah diperiksa. Selain itu, ia juga menginformasikan kabar terkini dari sang istri yakni Jennifer Jill. Ajun diketahui telah keluar dari Polres Metro Jaya Barat pada Rabu 17 Februari 2021. Ia pun mengatakan bahwa tak keluar bersama sang istri lantaran Jennifer sedang dalam tahap penyelidikan. Saat perjalanan pulang, ia juga menuturkan bahwa hasil tes urin sang istri juga menunjukkan hasil negatif mengkonsumsi narkoba. Ia pun juga belum mau menceritakan secara detail terkait penangkapan dirinya dan juga sang istri. Dilansir tribunews.com, seperti diketahui sebelumnya, Ajun Parwira dan juga sang istri ditangkap oleh petugas bersama sang putra yakni Pilopas terkait kasus narkoba pada Selasa 16 Februari 2021 kemarin. Ketiganya diinformasikan diamankan di dua lokasi yang berbeda, yakni di kawasan perumahan elit Ancol, Jakarta Utara, dan juga kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Selain itu, polisi diinformasikan telah menaikkan status Jennifer Jill menjadi tersangka atas kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. AKBP Ronaldo juga memberikan informasi, menurutnya kini pihaknya masih menggali keterangan dari ketiganya. Demikianlah informasi dari Tribunnews Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!